Astagfirullahaladzim. Lagunya jadi tolong, tolong saya lagi buat yang ada di belakang layar. Lagunya tolong diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, tolong buat Anggi Durian request lagunya yang normal-normal aja, ya. Tolong saya lagi. Kalau nggak saya mau tidur lagi nih. Ganti lagunya, tolong ganti lagunya. Ganti lagunya, saya sudah mulai merinding. Lampu tiba-tiba nyala. Aduh, Anggi Durian ada-ada aja, ya Allah. Selanjutnya, kita akan memasuki segmen berikutnya di mana ada lomba Pusumo bikin bayi nangis. Di sini Pusumo bikin bayi nangis. Di sini backsoundnya bikin Bayu pengen nangis, ya. Tolong diganti lagunya. Tolong diganti lagunya. Ini videonya. Nah, ini emang. Naki Zumo, yaitu perlombaan yang bertujuan membuat bayi menangis. Aneh-aneh deh. Festival ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu di beberapa area Jepang nih. Misalnya di Kuil Sensoji, ada di Asakusa, ada Tokyo juga. Terus kata Naki Zumo ini berarti Sumo menangis. Festival Naki Zumo biasanya diadakan setiap hari Minggu keempat di bulan April. Ada puluhan orang tua dan bayi yang datang ke kuil untuk mengikuti perlombaan dalam festival ini. Kita lihat nih videonya. Tuh ya, kita lihat. Luar biasa sekali ini. Di Jepang sok aneh-aneh wae ya. Tangisan bayi dikenal sebagai tangisan yang memberi berkah ya. Tuh, tradisi ini sejak ada ratusan tahun lalu ternyata tradisi semua ya. Tuh, ini minggu keempat di bulan April. Digelar setiap tahunnya. Nah, ini besoknya enak. Menyenangkan hati ya. Luar biasa sekali Pusumo ini. Lihat nggak tadi Aspalisius semua? Pas digendong, boro-boro hayang cerik. Yang ngenahan weh juga bed cover eta beuteungnya Sumo. Tapi ini ngomong-ngomong soal Sumo, ada satu video lagi. Ntar, rambut Bekibo sepertinya agak berantakan. Ada berita tentang ternyata di mana Sumo kan badannya gede nih. Badannya adalah tambun ya, gendut. Ternyata Sumo ini takut yang namanya disuntik. Padahal kan sehat disuntik tuh ya. Mau tahu kayak gimana nangisnya Sumo? Mau tahu gimana takutnya Sumo disuntik? Nih videonya nih. Sok aya-aya wae Sumo malah. Nih videonya, sekali semua. Tuh, Pusumo nangis kayak bayi saat disuntik. Ya. Bisa we gelut di ditu. Sangar. Sot. Das. Tugas. Dak. Dak. Ternyata di belakang kegagahannya Sumo. Dia takut disuntik. Luar biasa sekali. Makanya ya tuh. Sok aya ya wae atuh Sumo teh. Bisa gitu Sumo eh. Makanya ya buat para-para pesumo, jangan sekali-sekali menangisi bayi. Sekalinya kamu nangis nanti malu sama keluarga, malu disuntik, nangis kamu mah. Makanya harus jaga keseimbangan antara membahagiakan anak dan menangisi anak ya.
Selanjutnya, Aspalisio semua, saya mau berterima kasih dulu kepada Ray Outdoor Gear. Luar biasa sekali. Mohon maaf hari ini nggak bisa pakai kemejanya Ray Outdoor Gear karena kemarin abis hiking terus kena hujan kemejanya. Maaf, bisa nanti Bayu Kibo pakai juga ya. Dan juga mau berterima kasih kepada My Bayu. Enak banget susunya. Sehat. Selanjutnya buat Aspalisio semua, buka contekan nggak apa-apa ya. Nih, sekarang selanjutnya kita akan bagi-bagi hadiah. Kalau bahasa Inggrisnya mah gift. Kalau bahasa Inggrisnya mah voucher. Voucher dari Ray Outdoor Gear. Mau hadiah dari Ray Outdoor Gear? Kaos? Ini, jangan lupa tonton episode Mission Impossible. Ini dia videonya nih. Ya, sok tonton dulu. Mission Impossible. Kenapa berantakan sekali? Wah, pasti ada yang tidak beres nih.
datang buat anak saya. Apa pada kita mau pulang? Ini berapa malam ya? Udah mau kita ada. Panik waktu. Ih, pada dari malam dibangunin malam dari saya. Itu dia video Komplek 38 yang judulnya Mission Impossible ya. Sekarang pertanyaannya adalah Mang Dadan menjadi siapakah di video Mission Impossible? A. Tom Cruise, B. Tom and Jerry, C. Jerry and Tom. Ya. Jawab pertanyaannya di komen Komplek 38 di judulnya Mission Impossible. Sekali lagi, Dadan berperan sebagai apa? Tom Cruise, Tom and Jerry, atau Jerry on Tom? Ya, jawab pertanyaannya di komen Komplek 38 di YouTube kita di episode Mission Impossible. Ditunggu jawabannya dan pemenangnya kita akan umumin di episode berikutnya. Kalau begitu, udah 16:30, waktunya kita pamit, waktunya kita malam mingguan, kita harus pamit juga karena udah dari jam 4 sampai 16:30 kita, aku menemani kalian semua Spedisius, dan aku juga harus pergi untuk malam minggu ya, karena aku malam minggu nggak sendirian, aku bersama Anggi Durian dan juga Dadan. Kalau begitu, Bik Ibu harus pamit, kita pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tetap pantengin Aspalisius setiap hari Sabtu jam 4 sore sampai jam 16:30. Pamit, ayo, Ces. Assalamualaikum.